kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu efek positif dari sabar adalah doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di waktu kita dizalimi, dihina, lalu kita sabar, maka pada saat itu Allah telah mencintai kita. Wallahi yuhibbu sabirin. Coba kita lihat hadirin, di waktu kita meminta sesuatu kepada orang yang mencintai kita, ya ini orang tua kita, maka dia akan berusaha memenuhinya. Begitu pula dengan Allah Azza wa Jalla, di waktu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berdoa dan Allah telah menyukai kita, mencintai kita, maka apapun yang kita minta, insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selama permintaan kita tidak menimbulkan bahaya dan maksiat.